Okay, good morning, Mas. Good morning, Miss Fonny. Are you happy? Happy? Yes. Okay, if you're happy, smile, please. Smile. Okay. Yeah. Okay, tetap semangat ya hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa dulu. Berapa ini? Tanggal berapa, Friends, hari ini? Tanggal 4. Oke, absen 4 siapa? Akila Cantika. Yuk, pimpin doa, Akila. Are you ready, Friends? Yes. Thank you, friends. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang baru, ke materi yang baru, Miss Fonny mau tanya. Kemarin ada kesulitan PR yang kemarin, evaluasi 1. Cukup baru kita. Ada kesulitan? Okay. Ini ya, tentang yang ini, tentang SBDP, yang lagu. Ya. Jadi ketika menyanyikan sebuah lagu, kita harus melihat ini nadanya ya, memperhatikan nadanya. Nah, ternyata ketika menyanyikan sebuah lagu ada nada yang panjang dan juga nada yang pendek. Jadi ada yang dinyanyikan panjang, ada yang dinyanyikan pendek. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau itu nadanya harus dinyanyikan panjang dan yang pendek? Ada yang tahu? Dari mana tahunya? Dari ketukannya. Oke, Miss Fonny akan ini ya, share screen. Good morning, yang barusan bergabung. Sudah terlihat, Friends? Payangnya. Oke, lagu apa di situ? Ada lagu apa? Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita harus tahu nadanya. Nah, nada bisa diketahui dari ketukannya. Nah, ini kan, kan ada. Sudah tahu ya, solmisasi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tahu kan? Nah, angka 3 di sini dinyanyikan apa, Fes? Angka 3. Mi ya. Nah, ini. Mi, fa, mi, mi, do, re, mi. Nah, ini namanya ketukan. Ketika satu angka ini, satu not ini, nah, ini satu ketukan. Ya. Satu ketukan seperti ini. Nah, ini. Nih, dengar nggak ya? Miss Fonny mengetuk atau tepukan tangan aja ya. Nih, satu ketukan tuh tok. Ya, kalau dua ketukan berarti tok. Nah, kalau ini satu berarti satu ketukan. Ya. Kenapa ada yang bertanya? Nah, ini kan mi, ini berarti satu ketukan, ini fa, satu ketukan, ya kan? Semuanya satu ketukan, kecuali ini, kalian lihat yang ini. Nah, ini, lihat, kalian bisa lihat kursornya Miss Fonny, panahnya Miss Fonny? Bisa. Nah, ini kan bisa. Gembira. Nah, ini kan do. Nah, do, setelah do ada tanda apa, Friends? Titik. Nah, ini do, kemudian diikuti titik. Nah, di sini berarti dua ketukan. Tok, tok. Nah, kan? Nah, di sini ketika dua ketukan, berarti nadanya dinyanyikan panjang. Ya. Ingat-ingat, kalau satu ketukan saja, berarti dinyanyikan pendek ya, ini semuanya ini mi fa mi do, ini semuanya pendek. Nah, ketika dua ketukan, nah ini kan nanti do ada titik. Nah, titik itu satu ketukan, Friends.
dihitung satu ketukan titik itu. Nah, ini kan dua ketukan. Satu, dua. Nah, itu dinyanyikan panjang. Ya, aku adalah anak gembala, selalu riang dan gembira. Caranya itu panjang. Ya, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Nah, ini bisa lihat panahnya nih, Sony. Nah, ini habis do kan titik. Nah, dua ketukan kan, Miss, gambarnya nggak jelas. Yang nggak jelas siapa selain Ina? Yang lain jelas? Jelas. Nah, coba mungkin sinyalnya ya Ina ya. Nanti Miss Sony kasih ini. Nanti Miss Sony kasih slide-nya ke grup ya. Jadi bisa dipelajari di rumah. Nah, ini tadi lengah. Nah, ngahnya itu panjang, friends, karena dua ketukan ya kan. Habis do ada tanda titiknya. Nah, itu panjang. Nah, di situ tra ini kan habis tra ada tanda titik, friends. Nah, ini juga panjang. Pokoknya setelah ada itu, ketika ada titik, itu pasti dua ketukan. Ini panjang. Tra la. Nah, la-nya ini kan ada titik kan tadi. Re, angka dua, titik, la, 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 habis ini, habis angka tiga, ada titik kan, nah ini juga panjang, ya, la, 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 yang terakhir juga panjang. Oke, okay. Okay, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, okay, habis ini misalnya kan, ya, apa? Kalian lagunya, kalian dengarkan sambil lihat not baloknya. Sudah siap? Nanti yang panjang mana, yang pendek mana ya? Nanti misalnya akan kami. Ya, biar bisa dengar. Yuk, semuanya mikrofon mute. Mikrofon mute, dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, nanti sambil lihat, sambil mendengarkan lagunya, sambil lihat panahnya Miss Moni di layar ya. Miss Moni akan tunjukkan ketika nadanya dinyanyikan panjang. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, jempolnya ditunjukkan ke Miss Moni. Jempolnya mana? Ya, oke, sudah siap ya. Ranya panjang. Nah, ngernya panjang. Ranya panjang. La yang sampai di sini. Boleh dinyalakan mikrofonnya, friends? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, Miss. Oh, ya, sekarang. Ya, yang nada. Jadi yang ini dari depan, dari aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembi, itu pendek semua. Nah, ra-nya ini panjang. Lengah, ngah-nya panjang, ya. Tra, ini panjang. Tra, la, 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 ini panjang. La, 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 yang ini panjang. Nah, pokoknya yang belakangnya ada titik, dua ketukan berarti panjang. Ya. Tra, la, 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 ini panjang. Ya. Miss, mau hujan, Miss. Ya, tadi tidak apa-apa. Ada pertanyaan, Miss. Oke, kita lanjut ke lagu yang kedua ya.
Bisa dilihat? Nah, ini coba dilihat mana yang panjang, friends? Kupu-kupu lucu. Nah, ini yang pertama ya, ada do tinggi ini, belakangnya ada titik, berarti dua ketukan. Berarti ku, ini panjang. Ku, habis. Coba di si, di sini yang sama. Ini panjang, ya kan? Ini kan habis si. Ini kan setelah itu titik ke, ini juga panjang. Habis itu ini terbang, habis sol titik kan? Bang, bangnya juga panjang, ya. Ya, kita lihat dulu ya sambil mendengarkan lagunya. Sudah siap? Oke, boleh dilihat lagi, Seth. Ini mikrofonnya. Oke, Miss. Kita bikin dulu ya. Dengarkan aku kupu-kupu. Sudah dengar? Belum. Oke, sebentar ya. Nah. Miss, mikrofonnya masih ada yang belum di-mute. Yang penting tidak bersuara. Cunya panjang. Ke panjang. Bangnya panjang. Inya panjang. Ri. Bang. Yun. Pa. Ini pa. Ma. Mu, ma, la, ya. Oke, satu kali lagi. Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya sampai di sini ada pertanyaan? Oke, boleh dinyalakan mikrofonnya? Nah, tiga. Nada panjang itu ketika dua ketukan ya, dua ketukan. Pasti panjang. Kalau hanya satu ketukan, maknanya cuma satu. Ini kok malah kalau ya. Oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Oke, coba buka bukunya halaman 48, Pres. Sudah nih. Sudah nih. Halaman 48. Halaman 48, coba dibaca dulu dalam hati. Ceritanya tentang Laras dan Ulfa. Mereka berkunjung kembali ke peternakan. Boleh di-mute suaranya, mikrofonnya di-mute.
Yes, mute. Can you mute Fanny? I can. Yeah, if you are coming. Sudah selesai membaca? Sudah. Oke, boleh dinyalakan mikrofonnya. Oke, kita bahas ya. Nah, pagi itu Laras dan Ulfa kembali mengunjungi peternakan Pak Danu. Nah, di sana mereka ingin belajar cara merawat apa? Ayam. Nah, Pak Danu menjelaskan ternyata kalau kita mau merawat hewan, kita harus ini tahu caranya ya. Nah, ternyata kandang ayam harus selalu bersih ya. Bersih. Harus rajin membersihkan kandang ayam ya. Jadi kalau pelihara kucing ya harus dibersihkan ya. Pelihara apa lagi? Hamster ya harus dibersihkan ya. Nah, selain itu makan dan minuman serta vitamin. Jadi hewan juga ini ya perlu vitamin ya, Fresh. Tidak hanya manusia ya. Oke, jadi makan ya, minum ya, vitamin juga harus diberikan secara teratur. Nah, semisal setiap hari ya, setiap hari harus diberikan ya, jangan sampai lupa. Oke, kemudian Pak Danu mengajak mereka ikut bekerja. Nah, Laras membantu apa, Friends? Laras menyapu. Ulfa. Mengisi air untuk minum ayam. Seperti itu ya. Nah, yuk kita jawab sekarang pertanyaannya, 5 pertanyaan. Nomor 1 mulai dari siapa ya? Dari bawah ya. Yuk, Lira. Nomor 1 Lira. Miss Fanny. Iya, kenapa? Udah Lira hari ini. Semuanya punya, nggak usah dikasih vitamin, Miss. Semut diinjek aja mati, Miss, semut. Ya, Lira, jawabannya apa? Mengapa berada di peternakan Pak Danu? Kenapa ya? Iya, betul sekali Lira. Karena mereka ingin belajar bagaimana cara merawat ayam. Ya, betul sekali. Boleh ditulis, Friends? Kalimat terakhir di paragraf pertama ya. Karena mereka ingin belajar. Tuh, yang kalimat terakhir. Miss, soalnya fungsinya adalah ini. Yesya, boleh ditulis? Ya, jawabannya ditulis miss, di buku. Mereka ingin apa, Miss? Belajar bagaimana cara merawat ayam. Sambil dilihat di bacaannya, Friends. Karena mereka ingin bagaimana? Udah. Tunggu temannya dulu. Merawat ayam. Udah. Miss, halaman udah. Berapa, Miss? Halaman 48. Ada yang baru saja bergabung. Karena Miss Fanny ya, karena mereka ingin belajar cara merawat bagaimana ingin belajar bagaimana cara merawat ayam ya dilihat di chat karena mereka ingin belajar bagaimana cara merawat ayam belum. Oke, tunggu dulu sambil siap-siap nomor 2 Friends yang sudah sambil ini sambil menunggu sambil ini jawab nomor 2. Nomor 1 Miss. Miss Fanny. Ya. Itu Miss nomor 1 apa? Di chat, baca di chat. Ya, Miss, sebentar, Miss.
Miss, aku nomor 2 udah tak jawab gampang banget. Oke, nomor 2 VK ya, gilirannya VK nomor 2. Siapa yang menjelaskan cara beternak ayam? Nah, pun mudah sekali. Siapa VK? Yang menjelaskan cara beternak ayam siapa? Oke. Pak Danu. Pak Danu, oke, betul sekali. Pak. Pak Danu. Oke, berikutnya nomor 3 berarti Shirin. Bagaimana keadaan kandang yang Shirin, sehat? Shirin. Kandang yang sehat dibersihkan. Oke, bagaimana keadaan kandang yang sehat selalu bersih? Sudah, bersih. Bersih aja boleh nggak, Mi? Boleh, bersih aja. Selalu bersih. Oke, berikutnya nomor 4 berarti Ina. Ya, Ina. Oke, Mi. Bagaimana cara memberi makan hidung dan vitamin terhadap ayam? Harus apa? Diberikan secara apa? Harus diberikan secara teratur. Diberikan secara teratur. Diberikan secara teratur. Miss. Ya. Apel depan huruf depannya pakai huruf kapital, Miss. Ya, memang harus ini awal kalimat. Ya. Terima kasih. Halo. Oke, okay, lanjut nomor 5 berarti Renzo. Yuk, Renzo. Apa yang dilakukan Laras dan Ufa di peternakan Pak Danu? Nah ini banyak ini ya. Laras ngapain, Ufa ngapain? Banyak, yuk. Membantu Pak Danu. Iya, lebih spesifik. Ya, membantu bekerja. Ufa ngapain? Ada yang tahu? Laras? Laras menyapu kandang. Ufa? Ufa? Kalau Ulfa, ngapain Ulfa? Memberi makan dan mengisi air. Ulfa mengisi air tempat minum ayam dan memberi makan ayam. Oke, tiga kalimat di paling bawah itu ya, friends. Di akhir cerita itu ada tiga kalimat di bawah. Terus sama dengan pekerjaannya gitu, boleh nggak, Miss? Gimana Abel? Coba diulang lagi. Tulis Lara, terus sama dengan, terus itu membantu menyapu kandang, boleh nggak, boleh, Miss? Boleh, boleh. Boleh, Lara sama dengan menyapu kandang. Nomor 5 jawabannya ini, friends, di akhir bacaan. Tiga kalimat di akhir bacaan. Laras menyapu kandang, Ulfa mengisi air tempat minum ayam dan memberi makan ayam. Miss, disimpan apa nanti dikumpulin enggak? Tidak, hari ini tidak ada PR. Yang penting pokoknya ini, Miss harus tahu. Ini kalian sudah menulis semuanya ya. Jadi tidak perlu dikumpulkan. Sudah, oh, ada yang belum. Oke, tunggu temannya dulu. Boleh dibuka dulu, Miss. Boleh, sambil menunggu temannya boleh dibaca halaman 51 ya, yang ada gambar sapi tidak terawat dan yang terawat. Iya, aku tahu.
Halaman berapa, Miss? 51. Sudah? Yuk, kita pindah ya ke halaman 50. Oke, ditunggu dulu. Ini sapinya Pak Sandi tidak terlalu badannya kotor kurus dan lemah. Ada luka kering yang hilang. Takutnya hewan nggak boleh ada luka, Miss. Kalau ada luka dibawa ke dokter hewan. Dokter. Kasihan. Sudah ya, yuk kita lagi friends. Oke, semuanya begitu bagus ya, sit nicely ya. Semuanya sit nicely, hadap ke kamera. Miss, tapi masa kalau sapi dibawa ke dokter ya, Miss? Iya, nanti ada petugas kesehatan yang datang ke peternakan. Cara rutin memeriksa kesehatan ini hewan-hewan ternak. Ada. Yuk, kita lihat ya. Nah, di situ yang sebelah kiri sapinya Pak siapa? Sapi. Oh, ternyata sapi terawat ya. Oke, jadi badannya kotor, mungkin tidak pernah dimandiin ya. Kurus, tidak pernah makan dan lemah. Nah, ditambah ada luka yang mengering. Ya, jadi udah luka lama sampai tidak diobati sampai sudah kering, sampai dikerubuti lalat. Nih, kira-kira kalau lihat gigi ya, friend. Halaman 51. Iya, kasihan juga. Nah, sapi itu tidak menghasilkan susu ya, karena tidak dirawat dengan baik, jadi tidak menghasilkan susu. Nah, kebalikannya, friend, yang sebelah kanan. Nah, sapinya siapa yang terawat sekali? Pak, karena badannya bersih ya, karena sering dimandiin, gemuk karena sering ini diberi makan teratur. Nah, makannya lahap. Lahap itu makannya kayak kita kalau makannya banyak. Nah, suara melengungnya juga keras ya. Nah, tapi itu menghasilkan banyak susu. Susu. Seperti itu. Jadi kita harus rajin merawat hewan. Ada susunya misalnya. Betul sekali. Nah, sekarang kita jawab ya, friends. Bagian bawah, yuk kita beri tanda centang mana kegiatan merawat hewan yang betul. Jadi kalau kita punya hewan ternak, punya hewan peliharaan, harus betul, membuat kandang. Apalagi memberi cukup makan. Betul, memberi cukup makan. Air yang bersih. Memberi air bersih. Apalagi membersihkan kandang. Membersihkan kandang, betul. Memberi obat dan vitamin. Memberi obat dan vitamin. Ada berapa yang dicetak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang tidak dicentang ini ya, hewan tidak dimandikan. Kasihan sekali ya, guys, nanti bau kotor. Memukul apalagi tidak boleh ya. Oke, memukul hewan, kasihan. Nah, membiarkan terkena hujan, kasihan kalau hujan dihujan-hujani ya. Jangan sampai. Nanti kena petir bisa. Sabar. Oke. Ya, kita nama sapinya siapa ya, Miss? Nama sapinya Sapi. Kalau sapi biasanya ada namanya, Miss. Iya, biasanya ada namanya. Ya, lanjut ya, halaman 52 dibalik. Halaman 52 dibaca dulu dalam hati 1 menit dari sekarang. Masih tentang sapi ya, manfaat sapi. Sudah Miss. Oke, nah sapi dewasa mempunyai tubuh yang besar ya, beratnya bisa sampai ratusan kilogram, berat sekali ya, friends. Nah, sapi beratnya kita bisa ini lebih berat sapi ya. Nah,
Sapi memakan apa, friends? Makanan sapi? Rumput segar ya. Jadi ingat-ingat kemarin hewan yang makan tumbuhan ya, herbivora ya kan, sapi contohnya makan rumput segar. Nah, ternyata sapi sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, contohnya ini manfaatnya sapi. Dagingnya bisa dimakan, kulitnya sapi bisa jadi bahan sofa dan jaket. Susunya ya bisa, kita bisa memerah susu sapi. Nah, susu sapi ini mengandung protein. Belum, masih mendengarkan Miss Moni. Nah, susu sapi mengandung protein. Nah, protein sangat baik untuk kesehatan manusia ya. Nah, selain itu, selain daging, kulit, susu, nah ini tenaganya, tenaga sapi juga bisa membantu petani untuk membajak sawah ya. Miss, berarti petani sapi itu kalau nggak punya kerbau, punya sapi. Iya, bisa sapi, bisa kerbau untuk membajak sawah. Nah, selain membajak sawah, sapi juga bisa untuk menarik gerobak. Nah, lihat di desa-desa, sapi menarik gerobak sapi. Lihat, pernah ada ya, lihatnya. Nah, itu jadi kegunaan sapi banyak ya, dagingnya, kulitnya, susunya, tenaganya. Nah, yuk sekarang kita jawab pertanyaannya, apa makanan sapi? Coba. Tadi Renzo sudah. Oke, berarti Aza nomor satu. Apa makanan sapi, Aza? Rumput segar, betul. Rumput segar. Boleh ditulis rumput segar. Mirza kamera on. Ada jamur ya kan? Oke, nomor dua, coba Arsa. Arsa, manfaat daging dan susu tadi apa? Manfaat daging dan susu. Daging dan susu itu mengandung apa, friends? Mengandung kesehatan, protein, karbohidrat atau vitamin atau iya, betul tadi ada yang menjawab siapa? Mengandung apa? Protein. Betul sekali. Tadi aku yang jawab. Iya, betul. Daging dan susu mengandung protein. Protein hewani ya. Protein hewani, protein. Mengandung protein. Apa saja manfaat kulit sapi? Oke, berikutnya Abi, nomor tiga, manfaat kulit sapi tadi untuk apa? Membuat bahan sofa dan jaket. Biar Abi, biar Abi yang menjawab. Manfaat kulit sapi apa? Jaket. Untuk membuat apa? Jaket, boleh. Apa lagi? Sofa. Sofa, betul. Boleh nggak Miss kalau tas? Ada yang pernah lihat tas dari kulit sapi? Ada ya mungkin ya? Bisa mungkin ya? Ada Miss. Oke, tas boleh. Tas mamaku itu dari kulit sapi. Oke, sip. Jadi bisa untuk membuat sofa, jaket, tas. Untuk membuat sofa, jaket, tas. Dua boleh. Boleh, dua saja. Mas, boleh satu. Dua ya, paling tidak dua. Yuk, yang terakhir ya, nomor empat. Manfaat tenaga sapi. Tadi urutannya Michelle, yuk. Manfaat tenaga sapi untuk apa? Ada dua tadi di bacaan. Michelle. Betul sekali, membajak sawah dan menarik gerobak. 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 Udah Miss, saya lagi Miss. Oke. Sudah Miss. Berapa halaman lagi Miss? Sudah selesai.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan, friends. Iya, boleh ditutup. Kehadirannya ya, Miss Moni mau absen. Yuk kita foto dulu semuanya ada ke kamera. Bisa, Ale, nyarap ini kamera on. Ya, oke. Sudah siap ya? Oke, hitungan ketiga ya. Senyum ya. 1, 2, 3, cheese. Ya, oke. Terima kasih friends untuk hari ini. Tetap semangat ya. Tidak ada PR ya untuk tema ya. Oke, thank you friends. Goodbye. Bye. 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 Bye.